Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Oke, jadi di video kali ini Bang Hendry akan melanjutkan Dirt to the Elf episode ke-4 ya sahabatku. Jadi hari ini Bang Hendry melanjutkan Dirt to the Elf kita ya. Nah, di sini kan Bang Hendry kemarin sempat Sandstone Wall ya. Tapi di video kemarin ada subscriber Bang Hendry atau sahabat Hendry yang request, "Bang, kenapa nggak platform aja gitu?" Oke, jadi Bang Hendry karena ada satu WL aja gitu. Jadi kita langsung aja beli ke platform aja ya, Sabtu ya. Kita beli plat. Dapat 81 ya. Oke, lumayan dah. Kita langsung check out, langsung keluar kita ya. Kita langsung ke tutorialnya Bang. Tutorialnya Bang. Oke, kita ke sini. Nah, kemarin tuh udah kita pakai teori sahabat Hendry ya. Sahabat Hendry request ambil apa namanya, pakai platform aja gitu. Kita tanam macam biasa, kita tanam. Oke, ini lama sih sebenarnya, 3 menit sahabatku, waktunya juga enggak cepet, lama nih 3 menit. Kalau yang ini cuman 1 menit udah selesai gitu. Kita tanam semua aja. Oke. Oh ya, sampai kita nunggu apa namanya, nunggunya ini tanam ya sahabatku, kita coba BFG lagi ya sahabatku, karena kan kemarin tuh ada sempet BFG sama Bang Hendry ya, tiba-tiba kita cari ward yang BFG-an ya sahabatku. Biasanya disini ada sih yang di BC-BC gini. Ah tidak, aku gak mau. Biasa di sini ada deh. Owner hack my AC sih. Kocak, kocak. Di sini susah juga. Kemana ya? Nah ini nih. Nah ini nih. Enak nih ke sini nih. Oh, yang buka yang ini sahabatku. Oke lah. Karena kalau begitu, kita ke BFG. Wah, enak nih.
Bye-bye. Kocak. Ini lumayan sih. Oke, jadi daripada kalian nunggu lama ya sahabat tuh, nunggu gamesnya sampai 2000 lagi, jadi Bang Hendry akan skip videonya sampai 2000 ya sahabat tuh. Dan juga kita nunggu farmable kita yang udah tanam ya. Oke teman-teman, ternyata udah selesai aku BFG nya ya. Yang request BFG itu dari Ahmad Musli ya, SPTR katanya. Yang kemarin dia bilang tuh di video gua yang kemarin yang BFG, Tier 2 DL nya yang mungkin setengah jaman lebih ya, setengah jam lebih, dia bilang gini, setengah jam mending BFG-an bisa dapat 10 gems. Ya, itulah. Dan dibales sama Sahrul Mubarok. Biasalah. Biasalah gitu. Oke, jadi thank you buat yang request sama Bang Hendry, terus juga Mus Barok udah request platform, jadi Bang Hendry udah beli platformnya, terus juga BFG ternyata nggak sampai 10k, ini udah setengah jam lebih sih, malah 1 jam lebih sahabatku Bang Hendry BFG gitu. Tapi ya dapatnya kayak gini, ternyata tergantung sama bloknya. Nah itu jangan sampai salah ya sahabatku ya, karena kalian BFG itu tergantung bloknya. Kalau bloknya gold ya lumayan lah masih. Cuman kalau yang gemsnya dikit itu susah dapetinnya, 1 jam 2 jam lebih pun enggak dapat sampai 10k gitu ya. Bang Hendry aja udah 1 jam lebih dan hasilnya dapat cuman 8k doang. Ya karena nanti kelamaan durasinya. Jadi Bang Hendry ngeskip gitu ya. Yang penting udah dapat 8k gitu. 8k bang, buat apaan bang? Ya kita bikin, nggak tahu mau beli apa. Beli warlock? Nggak. Nggak mau beli warlock lagi ya. Jadi Bang Hendry akan ngambil ini aja, platform aja. Jadi kita ambil dulu platformnya. Tadi kan di awal Bang Hendry sampai nunggu platformnya tumbuh, tapi ternyata kan si platformnya cepet banget tumbuh. Jadi mau nggak mau Bang Hendry langsung skip aja gitu ya, langsung ke BFG aja gitu yang disaranin sama subscriber Bang Hendry gitu. Oke, kita udah selesai nih. Oh iya, udah penuh nih, udah 200. Woi penuh woi. Lo mau hantem aja nih 200. Ah, kayak nih. Oke. Kita taruh dulu di atasnya. Taruh di mana? Taruh di sini kali ya. Nah, kita taruh di sini. Oke, kita ambil lagi. Oke lah sahabatku, thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Dan kenapa aku balikin lagi? Ya sudah, itu aja sih intinya. Thank you buat kalian yang udah nyaranin sahabat-sahabatku ya. Kalau kalian punya saran lagi yang bagus untuk kedepannya, ini yang Tier 2 DL, ya kalian bisa komen aja di video ini ya sahabatku. Dan juga buat kalian yang mau ngebin akun ini, Bang Hendry masih belum ada yang ini ya, belum ada yang ngedapetin ini akun ini. Jadi Bang Hendry akan buka setiap Bang Hendry akan terus buka sampai 1 DL sahabatku, sampai 1 DL sesuai judul gua Tier 2 DL ya sahabatku. Jadi kalau sudah dapat DL-nya ya stop. Jadi kemarin ada yang di episode pertama ada yang ngebin 5000 sahabatku. Jadi kita akan membuka dari opening 5000 ya sahabatku. Harga 5000 untuk akun ini. Jadi kalau kalian yang mau request yang lain ya silakan gitu ya. Bang Hendry akan membuka komentar buat kalian semua ya. Saran, kritik atau apapun itu ya semuanya. Oke, gua dari Hendry Gamers pamit mundur dan sampai jumpa kita di video berikutnya. Dadah.